Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update badminton, seputar hasil pertandingan, hari ketiga, Thailand Master 2023. Berikut hasil pertandingan di hari ketiga, Thailand Master 2023. Sebelum menonton, Sobat Sport, bisa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut hasil pertandingan, babak 16 besar, hari ketiga, Thailand Master 2023, Kamis, tanggal 2 Februari tahun 2023. Di sektor tunggal putra, Koki Watanabe dari Jepang, kalah rubber game, 18-21, 21-12 dan 12-21, atas tunggal putra China, Si Yuki. Skor 1-2, Si Yuki dari China, melaju ke babak 8 besar Thailand Master 2023. Kemudian, Lee Chuk Yew dari Hong Kong, menang rubber game, 20-22, 21-15 dan 22-20, atas tunggal putra India, Kiran Jor. Skor 2-1, Lee Chuk Yew dari Hong Kong, melaju ke babak 8 besar Thailand Master 2023. Selanjutnya, di sektor ganda putri, pasangan Meylisa Trias Puspitasari dan Rahel Rose, kalah 2 game langsung, 24-26 dan 13-21, atas pasangan ganda putri China, Li Weimei dan Liu Xuanxuan. Skor 0-2, Li Weimei dan Liu Xuanxuan dari China, melaju ke babak 8 besar Thailand Master 2023. Di sektor ganda campuran, Rehan Naufal dan Lisa Ayu Kusumawati, kalah 2 game langsung, 14-21 dan 10-21, atas ganda campuran Korea Selatan, Kim Won Ho dan Jong Na Eun. Skor 0-2, Kim Won Ho dan Jong Na Eun dari Korea Selatan, melaju ke babak 8 besar Thailand Master 2023. Selanjutnya, pertandingan antara dua wakil Thailand, di sektor tunggal putri, Pichemen Opat Niput, kalah 2 game langsung, 11-21 dan 16-21, atas Supanida Katetong. Skor 0-2, Supanida Katetong, melaju ke babak 8 besar Thailand Master 2023. Kemudian, Sim Yujin dari Korea Selatan, menang 2 game langsung, 21-12 dan 21-17, atas tunggal putri Amerika Serikat, Beiyuan Zhang. Skor 2-0, Sim Yujin dari Korea Selatan, melaju ke babak 8 besar Thailand Master 2023. Di sektor ganda campuran, pasangan Zakaria Sumanti dan Hediana Juli Marbella dari Indonesia, menang 2 game langsung, 21-14 dan 21-12, atas ganda campuran China Taipei, Chiu Hsaing Chieh dan Lin Xiaomin. Skor 2-0, Zakaria Sumanti dan Hediana Juli Marbella dari Indonesia, melangkah ke babak 8 besar Thailand Master 2023. Selanjutnya, di sektor ganda putri, Febriana Dwi Puji dan Amalia Pratiwi dari Indonesia, kalah 2 game langsung, 12-21 dan 17-21, atas Li Yijing dan Lou Sumin dari China. Skor 0-2, Li Yijing dan Lou Sumin dari China, melaju ke babak 8 besar Thailand Master 2023. Kemudian, di sektor ganda campuran, pasangan Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Wijaya, menang rubber game, 19-21, 21-19 dan 21-16, atas ganda campuran Thailand, Supak Jongko dan Supisara Pau Sampran. Skor 2-1, Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Wijaya dari Indonesia, melangkah ke babak 8 besar Thailand Master 2023. Selanjutnya, Akbar Bintang dan Marsyila Giska dari Indonesia, menang 2 game langsung, 21-19 dan 21-16, atas ganda campuran India, Ishan Bhatnagar dan Tanisa Krastov.
Skor 2-0, Akbar Bintang dan Marcila Giska dari Indonesia, melangkah ke babak 8 besar Thailand Master 2023. Di sektor ganda putra, pasangan ganda putra Indonesia, Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Rambitan, menang 2 game langsung, 22-20 dan 21-13, atas ganda putra Thailand, Pirechai Sukpun dan Pakavon Teraratakul. Skor 2-0, Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Rambitan dari Indonesia, melangkah ke babak 8 besar Thailand Master 2023. Di sektor ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Winnie Oktavina Kandow, menang 2 game langsung, 21-19 dan 21-15, atas ganda campuran Malaysia, Chan Peng San dan Chia Ye Si. Skor 2-0, Amri Syahnawi dan Winnie Oktavina Kandow dari Indonesia, melangkah ke babak 8 besar Thailand Master 2023. Dengan hasil ini maka, 4 wakil ganda campuran Indonesia, sukses melaju ke 8 besar Thailand Master 2023. Berikut, jadwal wakil Indonesia, di babak 8 besar, Thailand Master 2023. Dengan demikian, di sesi ke-1 ini, 5 wakil Indonesia lolos ke babak 8 besar Thailand Master 2023. Demikian update terbaru seputar hasil pertandingan Thailand Master 2023 di hari yang ketiga, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. Assalamualaikum.